Jaringankan beda lagu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau sama-sama disuruh pilih, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, pilih yang diracun apa di madu? Ini si kemah. Ini yang ini bini ngeracun kapi dua aja. Keng bini guna milih di madu kan? Kita tanya gila, kalau madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, pilih di madu apa diracun? Nyampit, enggak apa-apa mas, saya pilih di madu, asal sampian siap diracun, ini gua. Istilah mati suri ini kayak dalam Islam tak ada, jadi orang mati, odik boleh. Malaikat kalau nyambut, ini kan pun ulama, berdasar ada bufun, dan ada istilah gak dintok. Dan saya mati gila, kita mati asli. Mungkin kelengar, keng pulang tak nyabu, keng pulang jantung istirahat tak. Tak angguli, pahbi orang yang ku mati pahbi pandi. Jadi mun benda yang mati dan tak gelu, patut kecek nganye paruh. Tante sepaling kepang yang mati ni kecia. Mun buat ini lecia angkap piu berarti makin dorang tak ajaran ni kau. Keng mun buat ini lagi angak, makinnya benda tak ada, makin teket teket tak angguli. Tiga je under buntu gelu kau. Takut dekik pahbi gelu pukil muka pureng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan mudah-mudahan MKD Galeri menjadi media dakwah yang bisa menyebarkan dan bisa ikut berpartisipasi untuk kemajuan agama Islam, khususnya di era milenial seperti zaman akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibtida'a waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-'aziz, a'udzu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء، para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan Hadratul Syekh Hadratul Muqarram Kiai Haji Abdullah, ajunan Kiai Haji Fudali, ajunan Kiai Haji Syamsuddin, ajunan Kiai Haji Abdul Mughni, ajunan Kiai Sanusi, ajunan Kiai Bahrul Ulum, ajunan Kiai Abdul Mughni Suki, bersetuju Kiai, setuju guru. Sampun hadir benalengki ega di tempat nyuun saporah beten kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tauning da asmai pon. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat da seta jasa ampun hadir. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Panitia penyelenggara haul dari Asta Puju Aing Modi, sedi koordinatori ajunan semulja Kiai Hasan, terjukan tak kalem Sohibul Koryah ajunan Bapak Romli selaku pemangku tisa pesangker, ben seteja hadirin hadirat muslimin ben muslimat seemul jaki Allah. Si pertama tori kaula ben ajunan namo ci ben asyukur da Allah Subhanahu wa taala
E kesempatan mangken kau leban ajunan sareng Allah e takdir aleng ki apolong e kak dito tempat. Dalam kabadaan azikir da Allah, dalam kabadaan mau salawat da kusti kanjing Nabi, asar kalaban orang-orang seemul jaki Allah, para alim, para ulama. Semoga apolong aleng ki saya kau leban ajunan kati mangken kak dito beni cuma apolongan itunya bisaos. Kau leben ajunan semoga sampai ke akhirat sareng Allah pakun e papolong kalaben orang-orang selamat sehingga kau leben ajunan pada e peselamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ben salam ngiring aturan kida ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi gak ditos apek ta kau le ajunan dari petang putuh e kibe katerang ilmu. Kalaban ilmu seifak ta ajunan Gusti Kanjeng Nabi kau leban ajunan bisa selamat dari kaputuan. Kau leban ajunan oning syariat. Kalaban syariat gak dinto kau leban ajunan bisa ngalakoni taat di Allah Subhanahu wa taala ben acuwi sateja kemaksiatan. Semoga sateja kau leban ajunan serabu e kesempatan mangken masuk dari kelompok-kelompok se syafaat bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma amin. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah, semangkin kak dinto kau leban ajunan niat entar de kak dinto manabi mengacu kepada salah satu kitab iki kak dinto Buhyatul Mustarsyidin bahwa entar dek kekufuran kau leben ajunan sepertama kala ben niat at-tadabbur ngengangen ngak masenga dek beten kau leben ajunan cek kau leben ajunan kak dinto sateje bekan abeli dek seanyama kufuran mangken kau leben ajunan nyelase entar dek kekufuran. Tapi 20 tahun, 30 tahun nak kula ben sampean seselah seebi orang lain. Mun ki 20 tahun, 30 tahun ki beg tenang. Takok saare duare. Paramila gak dinto Kanjeng Nabi gak dinto diminto man alarang ketika awal Islam dek ke para sahabat untuk entar dek ke kuburan. Tapi saampona sahabat gak dito iman mantep justru Kanjeng Nabi makon kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha lambe sengko alarang de be nakapi entar de ka kuburan ala fazuruha setia entara kake gapi de ka kuburan panapa tujuan entar de ka kuburan. Salah situng tujuan seabali dek ka orang seentar gak dinto tadzkiratan lil maut ngak ngingai abe kau leben ajunan cek kau leben ajunan gak dinto bekal pada mati mun tak sambini ngali kuburan dek kau leben sampean mun karo cerita iro pengajian iro maroma iro masjid kapatine kalu pati sambung kemun ngati lak tok patok seni ke insyaallah kau leben sampean nikah aroma selebih santak. Secung aroma saan boleh coba sampean gak ditolabun lah sedia kade tok patok laba bede nyamai kengce tanggeli. Bebun tenung kuan dek. Bandung ni ke bede situng seminar. Seminar gak dinto penjelasan terkait masalah kematian. Satu aja sehadir gak dinto namanya memang sudah didatang sebelumnya. Saya tidak sehadir kak dinto bunyi ibrin sertifikat, tapi paringin tok patok maisan saya bunda jerong. Paringin nyamah tanggal lahir etoles, cuma tak ibliin tanggal wafat tetok, tinggal nulis wafat tanggal senapa sen. Ia mun saya akhir letoles tibi. Tapi punten sehadir mantir pada elan cengomor mantir kik sehatah. Amin Allahumma. Tapi dari semua yang hadir kak dinto rata-rata mular nangis. Apa napa? Karena ketika ampun dihadapkan kala ben mai santok patok seanyamah abang tibi kak dinto mangkin benih sempat mikir mati na orang lain tapi bah mikir mati na abang tibi umpama na gula bah tok patok bah anyamah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Muhammad Khalil Yasin lahir 12 Juni 1989 wafat tak itu les
King ebagi ibri iban labu netung situ. King sampian tak usah norok penataran. Seten pun tenang gula ben sampian asedia labun lek. Kejak gula ben sampian siap untuk ngadepi mak. Terkadang gula ben sampian siap gerasi. Padahal mobilnya tak lu mandi. Soki belum tentu, mobil belum tentu bisa meleh. Garasi nala andi kada, mobil lagi tak ada, garasi ni kakan rap-rap. Sementara sejelas kau leben ajunan ngadep kak din tomate, tapi dek kamate kau leben ajunan tak siap. Lah aslinya untuk persiapan labun bentuk patok ni ke persiapan senumber benya. Apa-apa sebab? Untuk masalah labun ni sampean muntah andi event, tu bit tangke. Eki dah bangki. Untuk masalah main, sanjak ku betir, baku ni kebayaki, bik teretan dah sampai. Katel, di, nama kita agak, baik-baik dia kata sedia aki kesem. Kopuran, bu tak usah menelai, mau disuruh baju, kopuran ni kata lo juta. Yang mau dipesang, kena korla gelem mati sampai. Sebelum tentu kau leban sampean etolongin, ketika masuk dek ke akhirat, ternyata amal kau leban ajunan kak dinto tada, masuk dek ke akhirat, ternyata kau leben sampean dalam keadaan kebagusan benar kau cuba banyakan cuba. Bahkan jika Nabi matur dek sahabat, ada daruna manil muflis kaki tahu ya siapa orang sebangkrut. Sahabat matur, orang sebangkrut ni kau orang sehat geng kanjeng Nabi. Nika salamu adalah tade berde tak boleh. Nika nyaman bangkrut. Rasulullah menjawab, al muflis orang yang bangkrut itu adalah man jaa bil hasanati yaumal qiyamah. Orang se masuk ke hari kiamat kalaben kejaran salat tebenya, pasana tak toman tobang, ngaji Quran tak ambu zakal, adzikir sepen bekto. Tapi ki oding toman godora bahada wa syatama hada. Ki oding toman langka kata tangke, toman ngecok tabunan, toman ngecok nyira orang, toman ngebelana sata tangke. Ki oding toman ape suan ka orang lain. Ki oding toman arasan dan cubang tetangga. Ternyata kenceran senyak benya ku tak apa majar otang tu sana segi itunya nikah. Masuk ke akhirat kencernah benya king seamponah bedah isrotul mustaqim. Sebelum esidang imizan ben hisab, ternyata kencernah ampun tak ada karitusa si benya. Apakah mungkin terjadi? Mun tak terjadi kanjing Nabi tak kira ada bu kak dito. Makanya gula ben sampian sebagai umat Nabi Muhammad beda teretan ati gelomor beda tetangga wafat kula ben panjenengan nolongin nambai kenjeran ketika la kalimat tahlil emaus Quran emaus pas sedekah sedekah na berkat saya paling ngaki kenjeran ikere maki dak kau ring sampun setu sebeda kak dintoh. Maka ketika ikere kenjeran ketika dintoh saya setu upama kenjeran kak dintoh tak benya kala ben pamausan saya becah ben kala ben sedekah saya paling ngaki bi kaula ajunan mangken saya setu kak dintoh kenjeran tambah ilmu kopur yalam berzen Allah e paling nikmat cuman kau leben ajunan ki masuk ada situng alam sealam gak ditu bekal iadili bekal ibitong bekal ihisab cuman sayyidina Umar gak dintoh ketika tabang kiben kuburan mular e periksanin sareng sahabat selain maya beki kaya Utsman sayyidina Utsman sampean nik mular mun tabang kiben kuburan sayyidina Utsman gak dintoh bah jawab sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kanjeng Nabi teman ada buku kuburan kak dinto awal tempat dari tempat akhirat. Faman salima minhu, fama ba'dahu aisar. Orang remun lai kuburan selamat tan de bekal masuk aswarga. Tapi faman lam yanju minhu, fama ba'dahu asad. Mun bad orang pesang ker eko kuburan lai seksa. Maka orang kak dinto bekal celaka. Maka anyu on ga Allah. Bencukan adu aki, tatayatan, tatangke, belah keluarga sampun sete. Menteri ilmu kubur bi Allah ibu selamat. Amin. Mulai ilmu kubur kak dinto selamat, maka ya akhirat bakal masuk surga na Allah. Orang semati kak dinto, semakin beda situng alam senyaman berzah bapak ibu hadirin. Berzah kak dinto, sesampai makin tanda ulama seoning persis ekak di tempat tu. Beda saja bu fi a'la illiyin, e tempat se paling tengki. Ekak di mana kak? Tak oning, gula bersamban paling tengki numpak pesawat. Ni kedua pak atas tak ngatilak kaju, tak ngatilak napa. Saking dari tengki. Bade saja ku mu'allakun bainas sama'i wal ardh akantum antara langit dan bumi. Bade semocak wa fi sijjin orang sejalan ka masuk dak tempat saanya masjid. Kak dinto je pon ulama untuk tempat pas tenak e kak di alam barzakh kula ben sampean tau ning. Tapi yang jelas pasera orang semasuk ke alam barzakh maka sareng Allah melalui malaikat mungkar ben nakir
Eta nyai kala menem pertanyaan. Se menem pertanyaan Kak Dinto benih cuma sehari dua hari. Beda sampai hari kiamat menem pertanyaan Kak Dinto tak mare. Se pertama, marob buka pasaira pangeran sampian. Nih kemun tak bisa aja. Wabi malaikat eto kon mare eto kon benih bah eta nyaki waman nabi yuka marob buka boleh. Tak bisa aja wab eto kon boleh. Eta nyaki boleh meningan le ke waman nabi yuka tapi marob buka boleh. Jadi saya pun ulama beda orang kat itu eta nyaki marob buka segemi tahun tak mare. Maka nak apa laki buka? Haji, baiklah gila menikmati. Allahu Rabbi Muhammadun Nabi Al-Ka'batu Qiblati Al-Islamu Dini. Nggih. Terus al-muslimuna ikhwani. Kapan napal sampai antak usah aja raja laku mun malaikat datanya marrob buka apal ke? Mun tak epal-pal ki. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit cepon ulama. Nafsere ayat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Orang gak dito untuk jawaban kubur tak usah ngapa lagi cukup asa dia amal soleh. Sampian makita apal keng mun amal lah bagus sampian bekal selamat bisa aja jawab. Keng mun sampian apal tapi lakon tak bagus makai apal percuma tak kira bisa akan de ilmu kubur. Jadi gue depan sampian cukup sedia amal soleh. Bade telok genceran, setelok genceran gak dito bekal selamat kau depan ajunan ialah berzina Allah. Semoga gula ben sampean bisa ngamalaki setelok. Setelok ni kebitan gula eka bole eman terbeda bisa ngamalaki bang sebang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bada telok kelakuan kak disomok disun fil qabr. Bada telok kelakuan kak dito bekal titik kancah. Ben bekal aja wapaki kau leben ajunan ketika beda ilim kubur. Pas saya rasa andik telok kelakuan. Maka kau leben sampean insya Allah bekal selamat ilim kubur. Mun ilim kubur kak dito ampun selamat. Maka abali dak kata bunda kanjeng Nabi faman salima minhu fama ba'dahu aisar. Pasir orang yang selamat ilum kubur maka bukan selamat sampai dak ke hari kiamat. Amin Allahumma. Sepertama bis sedekah. Kalau ben sedekah cipun orang pesangker sedekah as sedekah kan jenis kering betul ni sedekah sedekah Abdurrahman Durasman. Kula, bukan ke kula keng pulan mangkenan. Mun lambe beni Khalil, Halil. Kena mun lambe ni ke sebede mang Halil. Sodako kak dinto bekal masalamat kau leben ajunan mulai bade idilim kubur. Mangkan Allah cerita kastana orang sampun seta. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Rabbi pangeran kaula laula akhartani cek saking sampian epa nyurut mati nakula ila ajalin qarib dak kabekto sesemak kak dinto fa asaddaqa. Cok sange nga epa mundur dari bekto selekas. Cok sange nga tak tuli dapak dek kamate. Fa asaddaqo. Kulaki asada ka agendu pangeran. Wa akum minas salihin. Cok nung kula orang salih muna sedekah. Anapa cepon ulama orang mati ni kecak sange nga undi mik benih haji mik benih apa asa. Amik sodako. Karena amuleki ilim kopur sodako kak ditu ampun abuk tema salam bedak kau orang seahli sodako. Menteri betul-betul orang seahli sodako. Amin. Amin Allahumma. Tapi insya Allah tak kubatir. Acara makin ini kan sumbangan kebi ini kan lagi. Insya Allah ajinan serabu gak dintu ampun ahli sodakoh. Bada senyumbang beras, bada senyumbang peseh, bada senyumbang lakoh, bada senyumbang rena, ya bada senyumbang ngakan. Bengakan ini kan nyumbang dia kan. Beras kari etana, nasi kari banyak, muntah dek ngakan kan baru ini. Baru ini. Tetapi maka tak lakoh, maka tak ngibah beras, sepenting ngakan tak napa. Salah beras tak ngibah, pesnya tak beri, paham, nang lemak iki bagapi. Kanu lepet tok berkan je. Mun pah tepak kana saya kapi, maka sopuna tak kina tanah legunya. Bunten tak napa asli nah, si paling ngampung ni kasi nukuk mik ni kakak. Ni kasi asli ngampung. Kini tempong gulai kocak bik sambian, nangguk gula ngocak na sambian ni. Gula kan tak bengibah sekali. Tak penyumbang sekali, tak ngerena, tak alako, tak ngibah besi, tak ngibah beras, tak nolongi mikir, tak nolongi masang terop. Depak, langsung pengakan gitu. Jadi mun asli cek ngampung ngegula.
Yang kita gula kengi yonceng kak. Mun bah yonceng kia sorongi berbunas, sorongi berbes, sorong macam keterok. Tinggal yonceng kia lain lah gua yang kia. Yang boleh kia cetak kita antar dana. Le ajunan senyum peng, ajunan saaparik, ajunan saabri. Kak dinto sateja. Bekal tetilan jalan selamat. E alam akhirat. Amin Allahumma. Menter e peteti orang lampa. Amin. Menter e peteti orang seahliya sodaka. Amin. Sehingga kau leben ajunan. Ketika masuk ke alam berzah. Bekal e tolong kalaben sodaka na kau le ajunan. Bekal e pasalamat kalaben sodaka na kau le ajunan. Ulama ni ka bita pendapat. Sodaka ni ka bada saadabu. Teti kancah. Yalam berzah. Benih ilim kubur kak, benih ilim kubur. Ini kan alam dunia ni, kuburan ini kan alam dunia. Alam berzah ini kan benih kantong. Jadi situng tempat, setempat ini kan berdana roh. Ini kan berdana badan ini. Mun badan ini kan tak ipangki ini kak. Makanya mun bodo adabu malaikat mungkar nakir nyiksa. Ini kan ulama ini kan adabu benih ilim kubur ini. Mun pah ilim kubur ini kan tinggal bongkar bisa sampean tolongi. Ini kan bangki. Jadi alam berzah. Kengkeh pun Imam Ghazali roh ni kasih itu kol ialam berzah saking roh kak ditunya trum dak kebetan sebenar ilmu kubur. Mek bisa nyetrum Imam Ghazali pak apa yang contoh kitab Ihya Ulumuddin contohna bahwa roh kak ditumun itu kol beten roh sakit orang itu nya kak ditu roh ben beten ni kebeda kaitan. Mun beda orang tedung paham mimpi main neban kapan ilmu mimpi na nendang eban sampian iluar nendang kurs sokona bangku ni. Menoreng awain eban ilmu mimpi, ternyata iluar nendang segala. Eki nak bangki? Mun bade orang amimpi eta bembi macan, sampun ngiding salah lesoh apen luan padahal seberkah ilmu mimpi. Mun bade orang amimpi akemi, kapan ngiding aceh niki? Bumi bisa akemi yang kuca sa akemi ilmu mimpi. Cepun Imam Ghazali kak dito kaitan antara nah ruh ben badan. Jadi seesek sekak dintok ruh tapi saking depa ada kebetan sebeda ilmu kubur. Saya paling nikmat ruh tapi nyaman dan nyetrum ada kebetan sebeda ilmu kubur. Makanya sampai beda ulama kak dintok ben orang-orang soleh ni ke kubur Nabi Allah tak pancur. King sebagian ulama ni ke anda bu beten sebungkol kak dintok beda kemungkinan king kaderina bagus beda kemungkinan king kaderina cuba. Saking dari nabi bagus apa bungkol bi Allah. Beda saking dari nabi cuba sampai olak saya ngakana beci. Ibu bungkol ni kerja pun ulama, benih kerja pun tenggula. Cuma mun benda majid pah bungkol tak usah mikir lain gula ben sampean dah husnud dan saus ni kerja karena bagus sampai majid tapi Allah ibu bungkol. Benya ulama-ulama majid tapi pun bungkol ni kebenya. Karena kuburan kak dito asli, nah bapak ibu hadirin dalam Islam. Kak dito mun lah kerja pun ahli kubro, kerja pun orang sepaham masalah kuburan. Majid ni kancor asli nak oleh bungkar boleh kuburan ni. Iku baik kuburan anyar. Jadi kuburan kak dito mun dalam Islam. Benih pakai ketibi ini kampuli. Mun orang kaya pun ahli kubro kuburan ni kaya dalam esen ampun ancur. Oleh 10 tahun, oleh 15 tahun. Kuburan ni kaya oleh bungkar boleh gantai majid anyar. Makanya kati Mekah ni kesini. Kati kuburan ni kata usahanya banyak tempat. Cukup tempat si bedah. Torok dari bunda jah. Terus kubun lauk sini. Bunda jah ni kan lah ikut kuburan kita ada lah. Bah. Oleh 10 tahun kira-kira ancur boleh. Ni kaya oleh kali boleh. Bah. Dari mahu lekuk kapan nyala saya. Tak terporop kencir. Benda kenciran terporop kak ingki. Sebeda pak genjeran ni kenyamanan malaikat rohmah. Sebeda pak genjeran nyamanan malaikat rohmah. Saya sebut lagi dalam sepan-sepanapan hadis. Mun ilim rohmah gak dintu beda gember. Ota beda patek malaikat ni kata masuk. Saya maksud malaikat rohmah ni kak. Malaikat rohmah ni kak jaya pun ulama sefungsinah. Mada pak genjeran orang singirim genjeran. Makanya gula ben sampian tak kira kelero. Mun pegawai pos saus bisa tak kelero napa napa boleh malaikat. Malaikat ni kak tak toman kelero. Alaksanaki perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya la yaqsuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak toman nyimpang dari saya perintah Allah. Ben panapa saya perintah kada itu pasti kelakuh. Ni ke malaikat. Makanya ulama di dalam kitab Bejuri kada itu ada buah. Kita ada istilah orang mati udi boleh. Kan beda biasa nah. Cepon e film itu buah ki mati suri. Ki lakku mati rek nare udi. Lemah lemah te boleh. Pah moca malaikat ngarakil ro nyabu punten mun beda orang mati udi boleh beni malaikat kelero nyabe punten tak kelero nyabut lakar gelek ke sebeni keng mati asun keng kelenger keng bi orang yang ku mati mangkana e dalam hadis orang sesonat untuk tajhizul mayit idza mata
Niki ngakui fiil mati. Maksud tanapa? Majid kak dintok sunat tuli irabe tin ida mata mun la jelas mate mun kita jelas mate je ender pandi igelu. Jadi mun ki angak beten mak kita anya bah je ender pandi igelu. Tak kok kita mate ni kak? Pajelas cek mate nak gelu. Keng cek cekel kak? Mari mak dia jelas pula cek cek ke boy mak dia pah cek mate ni. Tak kok benda-benda kejadian saya tapi mbak nak dintok kek saking 4 tahun tak lumat tibik kumpul apa itu aki ya Allah sepentingnya Islam dan iman tak napa mbahu lepati ikada oleh 4 tahun minta tajin kik laku tajin ikakan oleh saparu lebean aku leupah mati mbak kapan mati tibik kumpul itu dia kibakatan innai pandina kapan ipandi eseram dari soko kapan cetak eseram aku tak apa melak mbak kapan melak apa ngucak kemakarin dah tajin gelak rojogi benih ngudik boleh lah kita mati-mati asli ini. Makanya saya pun ulama istilah mati suri ini kayak dalam Islam tak ada. Jadi orang mati odi boleh malaikat kalau nyabut ini kan saya pun ulama berasa ada bufunten ada istilah gak dintok dan saya mati gila kita mati asli ini. Mungkin kelengar keng pulang tak nyabu keng pulang jantung istirahat tak tak angguli pahabi orang yang ku mati pahabi pandi jadi pun benar yang mati detik gelu patah kecek nganyep paruh tante sepaling gepang yang mati ini kecian mun buatin adalah ciang kapiu berarti makin dari tak jalan ini keng mun buatin lagi angak makanya benar tak ada makanya teket-teket tak aguli tinggal je under buntu gelu kak takut ada kipah gelupuk ilmu kopur yang ki mungkin yang perah gelupukan bisa ibau di yang mula debak gelupuk kopur ni ke makanya lah gelupuk ke mati yang kumarin ni ki apa-apa tak ni keluar pun jadi sepertama sebekal masalamat kau leban ajunan sebekal pepecera kau leban ajunan sebekal nolongi ketika kau leban ajunan masuk gelup kopur kak dintoh sodako jariah mantir kau leban ajunan sate jis nyumpeng kesempatan mangken sareng Allah terima bentetilan jalan kau leban ajunan ipa selamat bi Allah ketika masuk ke alam berzah amin Allahumma amin Allahumma amin kiburu panitia ni kak koto untuk tahun datang persiapan biaya mangken majelis kerdus ajunan ni pola kesempatan apa tak ubeng kini pasang segini seraja kiba mulai boleh jadi kerdus satu hari pejalan kuli sampai adik kira saya bini, saya macam bini kia, saya laki, saya macam laki kia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bumi ngono saben are tak kurang sapono kale manusia benar tengate tak burung se pekal mate la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Manusia siang malam Tak ambu se nabang tunya kapan eto puen tana tunya nai kala laena la ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seiki ba amal bantusan seika la kota aromasa depak ka kompur akare kasta abadia amba tak bisa. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cekasep nyuun sapora pungnya belancar cenena bilanya baca ka ele era nyuun sapora ta itarema. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Apa yang kapi buat lambat kapi menteri terima kapi. Amin. Kak Dinto, saya asli tunya dan sambian saya paling kini. Maka nak kanjeng Nabi ada bu malu kama qaddamtah wa malu warithi kama akhortah. Malu kak tunya dan sambian ma qaddamtah sibi sambian eh paling kaki wa malu warithi kama akhortah. Keng mun se sabe e compok se man paiman gak dintok bekal teti ahli waris bekal e kandi ahli waris sekaul ajunan mate kaul ben sampean gak dintok tak kira ikib keng se bagi mangken gak dintok beni karo ikib oreng nga kita mangkat ke akhirat kencer nampun e sediaki ka ade keng joman mage sene kesudah ko ni kata iman kaman bra ka iman termasuk sene gumik ni kecerdek ki ya badek semoga bi Allah kalau ben hadir ke kuburan mangken aroma sa kau leben ajunan bekal seta ben aroma sa se kasangu kau leben sampean ketika ilum kubur ka ditu sedekah semoga ibu titik orang sah di aparing lampa ari beri amin Allahumma lebih-lebih kau leben sampean mangken masuk ke bulan Muharram tanggal 10 Muharram gak ditu kau leben sampean napa napa boleh sampai abri ka jatim keng ngusap ke ka jatim saos kanjing Nabi adabu terjete orang gak ditu yang ka bi Allah Subhanahu wa taala kanjing Nabi adabu man massaha yadahu ala ra's yatimin rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Pasera orang pasangker sing ngusap cetak ka jatim nang tanggal 10 Muharram, maka setiap situng obu bi Allah e pangangkat derajat orang sing ngusap. Mun jatim ni ka obu 100, maka sing ngusap ni ka 100 derajat bi Allah yang ka. Mun obu jatim sing ngusap ni ka 1000 obu, maka sing ngusap ka dentu 1000 derajat bi Allah yang ka. Mun 2000 obu, 2000 derajat sing yang ka. Apa beda saya tanya? Mun jatim gundul. Mun jati magundul pada ben saya beda obung tetek yang ke beda obung. Maka ada sampean tanggal malam 10 Muharram mun beda jatem kak dintoh osar cetak ke. Tapi di ulama egan deng kala ben hadis selain beni cuma ngosar manoloh paringi obeng karena beda hadis selain ana wa kafirul yatim ka hataini fil jannah sengkok ben orang sa arabat jatem pada ben dua kerikir ai dalam surga. Tetek beni karo kengalak jatem pah yosar
terkadang ibu kalian ni kejauh tim ibu ke atas panggung di bawah ongke kapi. Salah tak beri, saya ingin tarung usar beri. Salah pes saya tak beri, obung jauh tim. Mai petal bus dekat. Salah tak beri, depan ke atas kita tanya. Embung mari anak kena ye. Salah tak beri, saya bahkan ngara embung saya kambing no boleh. Jadi, mun bisa ngaparing ngaparing, kalau tak bisa, ngusar lagi kejauh tim. Tanggal 10 Muharram. Kan berde biasa najat teman tadi. Epa ke atas panggung, kula situng waktu teman abidatu nang daerah Kili Genting. Akhirnya apa? Acara najat teman pah berde semator ke kula berde semocak. Tak langkung bahasa ki deki. Kama fokus asli nak abri ke jatim, nak ke jatim elong papolong epa ke atas panggung ben etraki ke bengkona beng sebeng. Karena ketika jatim epanggil pah iki ke atas panggung, pah eparikin jatas berde semocak tak sae. Pulan makil abri cepon main ada kerja temamun paki edeng pepadeng paki foto paki syuting. Bikin gulai kebala. Orang siapa ring kerja tem jatim mah epanggil ke atas panggung ibadaki acara raja. Bagus tinggal tak usah oba. Sampian selok kasokan apa ring rang terangan etragi kebengkon aja tem beng sebeng tak usah oba pada bagus. Apa napa sebab? Si abri ke atas panggung mun ete ngaleh dari segi cuba kan. Orang ni kemun keng ini leh cuba tak kira benda penderas ni. Eki nak bangki? Jadi tergantung dari gak dimakulah bersampaian anilai. Makil ada urusan pasaan romong king epa cuba cuba. Jami ada urusan aku yang make pangeran king tengel darang. Oh iya mungkin epa sedek ada kiada epa ada butuh kapi deki. Eki nak bangki? Jadi pada makilah maka atas jantem sama Allah Muharram. Gak ditemun epa cuba bisa cuba. Tapi cek tengah di sisi cuba. Jantem ketika epa panggil esabak kata sepentas mak epa rengi gentung situ gak disah. Mungkin bade saya berperasaan tak saya ke Jawa Timur bulan Pak Ideng Bapak Deng Cik Futu Gendu. Tapi sebagian manfaat Cik Rajana. Kalau benjatim epa ke atas, kalau benjatim epa rengin, etengan lebih orang banyak. Seberi-beri tak temui ingat abri ke Jawa Timur, rupah ingat ke pandangan lagi. Maka ini ke siar. Pada ben solat duha. Solat duha gak dintu sonat abu jeng imasjid. Ben sonat ejeng Bapak Deng. Apa napa? Siar. Dah gulir pun sampaian pah ngucap boa pemik parlo siar tak usah deng bapak deng ibadah je ibadah je sepenting padeng ke Allah mun kerogam mun usah bebunten kan parlo ibadah deng ke orang lain apa napa mun kalakuan ibadah tak ibadah deng ku leku sepat deng kerokin orkes sepat deng kerokin orang ajogen sepat deng kerokin orang ngamain TikTok sementara kalakuan bagus kan itu tak ibadah deng mun bagus tak ibadah deng orang gak ditutur kadeng tak ingat salah kuah bagus. Benda sebagian orang gak ditu, anakku bagus, keng marga dengan telah orang lain, pah norok butek, benda. Jadi kan tujuan mulang, jatem, epa atas panggung, ya tore. Otapu tak kasokan sampian, terakhir ke jompong tak napa. Oke, cuman taruh kadang belum tentu, ikhlas gak ditu benih antara padang tak padang, ikhlas ini kayak atas ini. Maka lihat terakhir ke bungkona, keng muli lho kebelah ke orang, pah, dia tak ikhlas ini. Ya maka ibu kita sepanggung mun pikirnya tak perlu penilai nak orang ikhlas oleh ganjaran ni. Yang kita panggil pada bi orang nyumbang ke masjid pada sumbangan ke masjid di panitia apa yang memaki pengumuman-pengumuman sumbangan Jumat kemarin 500 ribu dari Bapak Sodik ibu bapak kotok tak ikhlas si nyumbang je 500 ribu nyaman Sodik kemudian nyaman yang kebenar yang teroyal aja. Sumbangan yang kedua 200 ribu dari Bapak Mas Duki ya, tak ikhlas dia je. Cakap kerana 200 bulan kenyaman lagi ke benda. Mun nyaman lagi ke benda. Jepun yang teruak beri. Yang teruak itu mau orang yang beri. Tak ikhlas dia. Sumbangan yang ketiga 50 ribu. Dari hamba Allah. Tidak mau disebut namanya. Haa. Aja tepat je cong. Nyaman tak ke benda. Hamba Allah. Aku berarti aja benda yang teruak itu mau orang. Yang teruak asada kauku. Aja perlu kebetulan dia je cong. Jia tenda aja sebenar. Tahun je cong. Siapa canggak? Aja engkau je cong. Aja lontokan benda 500 gila ruang. Salah ning segede bugi dah iya. Jadi 500 saya berpadang bisa saja ni kasih ikhlas. Segede bugi saya berpadang bisa saja ni kasih loto. Jadi ikhlas tak ikhlas kak dintoh. Tak ipangki kalabun kalakuan dohir. Karena ikhlas kak dintoh kalakuan na ateh. Dari rumah ketika ibadah saya berpadang. Ya tu dia berpadang. Kalau berniat makle etengan lebih orang-orang sidik beri mungkin tak temu ingat. Kalau berniat berpadang mek mula apa ingat apa bisa pada apa ringkia. Jadi jauh teman Muharramannya ke si bisa abri, tori abri. Si bisa aparing ke atas kodium, ya tori ke atas. Umpama tak kesokan di atas, entri ke compong, tak apa-apa. Umpama si abri secara langsung, tak nyaman, mundak margana, ya embung jauh teman kabin gendu. Bukan abri ke jauh teman, pasti menembungi kabin bu.
Menter satu jenis hadir yang bertanti orang-orang seahli sodokok sehingga kau leben ajunan masuk ke lemkopur dalam kebadaan asanguh amal seamal sodokok gak ditoma selamat kau leben ajunan amin Allahumma. Syarat nomor dua, panapa perkara sebisanya lemetaki kau leben ajunan ketika ampun masuk ke lemkopur ulama adabu biqiyamil lail kalaben banyak jaga malam kalaben biasa asolat tahajud le ni kemungkinan sebab tanda kan. Mangkana puju aing odik ni kesampianlah coba tanya aki kau yang senyapuk sejarah nah. Puju kak din topas teh trakat tak asarin malam. Ngki ne bagi. Orang mun tak asarin malam ni kebanyak online nah. Pala bagus sebagus sekali, pala cuba sekali. Sebanyak online nah malam. Bagi siap-siap punya kurek nah dia sekali nah. Ajem. Ngki ne bagi. Mun bagus bagus sekali sampai ulama ni kada bu ciri-ciri nak orang soleh gak ditu montro oni ngah ni tak bisa tebeng diri lako karena mun lako orang ni bisa aba-aba ben lako gak ditu terkadang bede orang ben tede orang bisa lain orang ni bisa apa bagus sebekto-bekto apa jang ke masjid bisa ajubana surbanan keng mun apa jang ibung kona selata aku cana kaosen ibu diki bede bacana lengkap kecap manis cap bangu binin sama mum tege tak macam pati habis semaca tulis nak kalam bin aja. Bisa yatur tanda nak orang soleh sepaling gampang jepun ulama mun bade orang pesangker ahli solat malam niki orang soleh pasera orang sebiasa solat malam cekah sapertelok malam otabe bisa apa jeung sepu e pangadeun cekah na pukul setengah 4 adan sepu pukul 4 pah bisa solat tahajud maka gak ditotan dengan orang soleh jadi gue leben sampean tak usah tanya lagi kau orang kok orang soleh apa aja tak usah. Kula bi sampeyan nek cek mana menapa punten. Ucukuk ya eh makane sape. Nek tandah, dadi tak usah tanya aki engkok re soleh panjang. Sebini engkok re ning bini salihah panjang. Cek pun ulama situng ciri nah. Mun orang gak dintok biasa apa jeung malam gak ditotan deking orang soleh. Mun bede orang bini biasa cek malam gak dinto biasa keng gak dinto tan deking orang bini salihah. Dadi tak usah tanya aki kata tangke. Jadi kira pikir tibi soleh apa pun ten, bawa mulai pikir sini. Keharam bagi sendu kumik ni kebenar yang soleh kain ki. Jaga gula bagi jaga ni kerugian jaga kami pun malam ki. Keng semoga sama dia memang kini kebi Allah ibrin kekuatan untuk bisa jaga malam. Amin. Anyu on ke Allah kak. Jaga malam kak itu benih kekuatan gula ben sambian. Tapi murni paparing ben pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anyu on ke Allah. Ya Allah. Ken mungkin ten gula niat. Kedik jaga malam. Paling kekuatan untuk bisa jaga malam. Terus jaga nak muntro bisa ah tedung ngajak leman lem ya muntedung apa kalau situ tak jaga dem tak jaga pukul peto ontong hilak gun. Maka namun ulama-ulama sepo otabe orang-orang kon nak kak dintu asarin ni kata malam pukul belu ni kalau mbak lah asarin. Anapa? Lakar tocune sejaga malam mak le tak terlalu banyak. Senomor dua lakar tade panapa lambek ni. TV tade, HP, internet, sepeda motor. Tetapi pada mereka berjengke, saring lambek ni ke asarin. Kabu di kol 12 jaga. Mun mangken, jaringan banyakin mainan mangken TV 24 jam, sajen malam, sajen lebur, HP, internet jentak le mulai di kardu. Lampu terak, sepeda motor andi. Makanya mangken nikah. Orang tedung beri ni kalau pati osom, si osom ni ketidung malam. Apa-apa? Banyak kegiatan. Iman ikuti pi, iman main HP, iman ngeleleng. Mun lambak pun ten pada isa ni ketidung. Makanya mun ritual lambak ni kebanyakan. Kan engkin? Tanya aki bamba, jauh berempat anang ba, dua cong, dua apa ba, dulu sini ko. Pak lekoran. Mek bisa banyak anang. Ada boleh saya kelakuan mun mandem ro. Cek TV tak ada, HP kita osom, sepeda motor tak andi, lampu tak masuk. Mungkin bodoh lampu oblong beneteng. Mari pujang isa epat, iman nyagas. Apa boleh saya kelakuan? Ya aku gangku bodoh naji. Kan engki. Salah senikah. Ada KB mun mangken. Sekejap masuk KB, sekejap masuk KB lambo. Ada masuk KB. Bukan engkau. Paharing bini lambat ni kalau takut rembik mereka. Lok pada bini mangken mangken nikah. Zaman sajian modern rembik sajian takut.
Lamba tentak tako. Anapa? Sebeda epeker na rembi ni, rembi ni ka ibadah. Rembi sekalian kaya umin waladatha ummuha, sampian rembi sekalian pada bengki puru lahir dari yang sepobi ni lamba. Tetiba je yang saya keluar, soce tada tu sana, mbuung tu sana pada tada. Sekalian rembi sampian bu, tu sana korpas tada sekali. Maka rembi bentahun bu. Makle korpas kapi. Tu sana kak. Tetiba lamba ni kak. Rembi ada sengko. Rembi selamat anak, selamat embu, selamat. Tu sebi Allah sepora. Umpama rembi pah embuung mati, mati arah anak-an. Pah embuung bisa mati, mati syahid fil akhirah. Karena benda debu nak kanjing Nabi, man mata tulkon mata syahida. Pasir saya mati ketika rembi, maka orang bini saya mati ketika rembi, kak dinto mati syahid fil akhirah. Itunya tak syahid kak, wajib pandi, wajib buntu, wajib pejengaki. Ken iya akhirat, tak usah hisap langsung masuk surga Allah. Tetiba kan lambat di kangkuk mun rembi selamat normal. Tentu saya seborak, mun engkau rembi pah engkau mati. Engkau mati syahid. Mun engkau beres pahtang anak saya mati. Mun pah anak saya mati. Engkau budian masuk surga. Karena mun beda nak anak kini nikah mati. Maka embu engkau ditunggu neguk ben bapang. Bekat iki bekas surga bi anak saya mati. Kajing nanti saya debur. Beda sahabat anang. Depak umur kini. Sahabat ni kesusah. Bi kanjing Nabi pahit debuaki. Ama tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu alaihi yantadiruk. Kakek anang si mati jejak sa susah. Kakek tak bunga ayo. Mun budian kakek lebet ibang lebang suarga bi anang idente. Anang kakek tak gelem masuk suarga mun tak tega. Reng tua dua iki bermasuk ke suarga. Jadi mun adi nak kanak kenik mati sampean pas bunga, pas sadar, pas ikhlas. Kak din tukeng tante sampean ya pasalamat tabi Allah ya akhirat. Mun anang sampean mati ki kenik pas sadar, pas ikhlas. Kak din tukeng tante sampean selamat tak. Sampean si anang ki kenik tak mati. Tine jek cekel. Yang jek gini bertahadis ini apa yang enggak? Nentang anak petohu beda mati sekali. Pula siapa ngeneng aja cekal lemak leman tilik. Torot. Tidak ada lambat ini kau pun tak tako. Rembi selamat tu saya seorang. Rembi embuung mati, mati syahid. Rembi anak ang saya mati. Andi tabungan suarga. Si bekal masa lambat. Tidak ada lambat ini kau mikir rembi pun tahun. Pun tak kira-kiran. Ini ada bangki. Padahal lambat ini kata ada apa-apa. Ada bidan, ada dokter, ada obat. Mungkin nampak sih tak ada. Bisa operasi sesar, bisa merajakan jalan. Bada obat pendorong. Mungkin apa lagi? Kik bada bidan nak. Bada buka atung, buka dua, buka telok, buka empat. Lambat, buka cipik pada rembik ada. Ada kak buka atung, dua, telok, empat je. Betangki bu. Emang kena takut, tapi gula tak ngucap sampean cak bagi bini gula takut kia. Gula ngoman pada tak bisa kia. Itu nyakit bini gula. Dari mana? Anak gula umur 2 tahun sudah muda. Tak terus rembia boleh. Istirahat dulu kak. Gula kita takut. Bini gula pahit boleh. Mungkin takut dari mana? Rembia cak bagi lagi negara yang lain dulu. Icak yang nisr deh bok. Itu bang rembia yang takut. Icak aja tangguh bagi lagi kau yang selok takut dulu. Walau pada si gelum tetap bagi lama. Ayo rembukan dina. Allahumma salli ala Muhammad. Ya mundur sen nekat tak ngerem bukir enggak lo bisa. Kan ki. Jalingankan beda lagu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau sama-sama disuruh pilih, Bu, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, pilih yang diracun apa di madu? Ini sih kemang. Ya jang ni bini ngeracun kapi dua je. Keng bini gula milih di madu kan? Kena tanya gila. Kalau madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, pilih di madu apa diracun? Nyampit. Gak apa-apa mas, saya pilih di madu. Asal sampian siap diracun ni gua. Hari yang kau suruh mati bibi-tibi. Tak kredit kak, mungkin lepas aku bodoh kakek nek korlo gelem ya madu budian jaya bajungan emas sopo tak kira mati kak sopo orang ada pada boleh binin sampian cek bini kulit jauh tiaki mental tak terlalu bajungan emas nek tinggal bajungan gedeng bayi budian nek ngarai suar kenyaku berdek jualan gedeng ngarai
Tapi mun Bengkalan kak, Bengkalan ni kan biasa kiai. Bengkalan ni kak, abini dua ni kak tak biasa kan? Sebiasa ni kak abini empat. Teku buk kiai Bengkalan buk. Jadi mana boleh kiai abini dua ni sejak empat kapi. Mun sampian si onding ding dua king dua engkau temu juga. Bengkak mun di Mekasin kan lok pati osom. Makanya mun di Mekasin boleh kiai araji boleh gue berkeridu tak osom. Ya berderang-rang-rang. Rumah di Bengkalan cak rata-rata. Yang kula ring benih kiai tening itu kula. Ini cak benih kiai kula. Cak Bengkalan ni ketegak tetapi istilah. Mun binin si tung ustad itu. Mun binin dua lora. Mun binin telok bintara itu. Mun binin empat kiai. Tetapi mun tak tegak empat benih kiai. Makanya kula pekun ustad sampai makin. Kenapa itu binin? Amit kan ni bini, ku tak ero terus. Kau bagi ku tak terus lagu nak yeret. Dari mana cak bini boleh terus, terus, terus ni kaya zoro. Kau mun lagu nak yeret pada bini, kata ni terus aki bahaya. Hebat tu bahasa matur ni kesini, ke bahasa matur ni kalain lagu pemaknaan lain. Cak saking ngocak, cak bini boleh lah ya terus. Ini berarti zoro ungguan, ongki terus. Kau mun terus. Pada bi tahu, kaki tahu ketang sepeda saya jual loh. Iya tahu, berarti itu kang ribu. Nemu tang rokok ruang, tahu. Kan pada tahu cuma yeri didik lagu naubo. Ini kehebat bahasa Madura. Mangkana bahasa Madura ni termasuk bahasa seorang luar ni kak tak bisa pasi bahasa Madura. Ada reja bopen terbahasa Madura. Keng mun reng Madura. Ntar ke Bandung, abu. Tetapi Bandung, ala aku mahatu naun, tokan. Ngee nama ngi. Reng Madura ke Surabaya, abu. Lan urno toyo semikir seking terokoi. Keng mun reng jambe ke Madura tak bisa, tak bisa. Apa? Bahasa Madura ni keterlalu lempuk bahasa Madura ni kadek pada. Bere, 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 beri, beri, buri. Ya kan dek pada, keng dek pada. Makan yang Madura ni kak, mun reng jeba ajar jak Madura. Saya ngapa lagi nama larat? Kula andikan cereng jeba dari Pacitan, ngocak ke kula. Saya bingung Pak Hulil, bahasa Madura itu kok gimana? Ada apa Pak? Saya malam Jumat itu ada tetangga nganter nasi ke rumah. Saya tanya, nasi apa Bu? Rebe Pak. Oh, jadi kalau nasi malam Jumat namanya nasi rebe. Keesokan harinya saya ketemu di luar bawa celurit ngebe are. Saya tanya, mau kemana Bu? Nyari rebe Pak. Bu, nasi rebe. Ngebe are nyari rebe gitu. Seseng malam makasar rebe, sesiang rebe. Tapi kan pun benar yang betul tak unding di kabupaten rebe-rebe ni. Iki napa ki? Karena bahasa Madura ini termasuk bahasa paling soki kan. Bengkalan pada bi Bengkalan tak pada. Bengkalan pun temor kakeh. Kabare sedeh. Berak-berak ketibi benah. Sampang ben Bengkalan lain. Cek pun ring Bengkalan cemacem kan. Sampang ana bernai. Ngi napa ki? Mekasen njak kuning. Bengkalan ada njak kunnya. Kan ngi. Ke timur boleh. Boh, bitu. Mun Sumenep perak niku. Mun ke Bengkalan niku perak. Bukan ngi pala ke Kamal kan niku perak ke Bengkalan. Bengkalan bin mengabin, Sumenep cin mengancin. Kan lecek jauh nari. Bengkalan kaso, Sumenep leso Bengkalan, Sumenep kaso. Nih ke Madura ki pada Madura, nah napa boleh Madura ben saya luar. Kan Madura ni macam-macam. Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo, Jember, kasama Madura, keng kasama Madura, swasta, kanto Madura negeri. Benik ke vite jauh, jauh. Eh kanto ni mun gedang ibrik tepung bahi kuring, kudu. Ngi, sekorak je, kudu, tun butun. Kan aja jauh nanti. Eh kanto mun lontong ibrik cambo bahi ibrik kacang, roce. Madura saya berada Kalimantan Selatan, pencok. Sebenarnya ibu abian mancok. Mun pahring ibu abian tar ke pasangker ku tak lebur. Buk mele mancok dua. Cari ke pasangker. Oh tak usah mele buk. Ngalak tibik kan deng. Lama dia campur bentong jalan tong apa ya kok.
Mangkana leres dewuna Gusti Kanjeng Nabi man arafa lughata qaumin salima min makrihim, pasera oning ngerti bahasa na orang lain maka bukan selamat tak kira ikan laka tak kira ikan laka leh. Mangkana penting pendidikan ni kan. Bon. Sepertama si bisa selamat ilmu kubur. Sedekah. Senomor dua jaga benih jaga tok dengan aku ajang maksudnya. Nggih. Okay. Jadi saya maksud iya mulail kak dinto abajang tahan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Saya janjiin bakal diparingi tempat seh tengki ben selamat orang-orang sejaga asolat ma mentar diparingi kekuatan bi Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Mun iparingi bi Allah tada si bisa nolak, mun itolak bi Allah tada si bisa aparing. Maka kula ben sampean tak menagi niat yate ya Allah, paringi kekuatan juga malam. Dan kula teru abu aja, tolong aki ya Allah, tolong aki ya Allah, minta ke Allah, insya Allah bi Allah bakal itolongi gampang untuk bisa jaga. Jangan ada lagi kekuatan dihibi ibadah ni. Tak bisa ibadah ni kepakun ngangkui kekuatan Allah kula ben sampean. Pada ben nyimpang dari maksiat, kula ben sampean pakun nyander dek kekuatan Gusti. Maka la haula wala quwata illa billah. La haula tadak kenangan nyimpang dari maksiat, wala quwata bentadak kekuatan ala kotoat illa billah, kecuali itolongi sareng ajunan epon Gusti. Senomor telok si terakhir panapa si bisa selamat ketika kau leban ajunan masuk ke lum kubur bitilawatil Quran kalaben ahli maus Al-Quran kalaben ahli adarus kalaben ahli becah ben kirmikir otab tadabbur tafakkur bimakna Al-Quran otab alazimaki mulazamah darusan cipun orang Madura biasa ngaji. Maka namun orang lamba biasa beda sehatam Quran teluari sekalian, beda orang sehatam Quran seminggu sekalian, mun ring kunane kesenika. Jadi tergantung kebiasaan, beda sehatam Quran sebulan sekalian, beda sehatam Quran setahun sekali. Pala tak bisa setahun sekalian mik pola saudi ing sekalian deka kan. Mun saudi ing sekalian tak bisa hatam Quran tori lama kat kada buka kuburan iki. Ijak setahun sekali saudi ing hatam sekalian deka tak bisa. Cek dengan Ramadan kula ben sampean darusan. Masa setahun sekalian tak bisa, saudi ing sekalian pas tak bisa. Makanya dan kula setiap pengajian selalu ngebede, kula ben sampean tak ngaji gak dentu asli na beni keng tak sempat. Benih keng tak diibak tu keng tak temu ingat. Mi tak temu ingat. Quran tak temani katela. Saya kesanggu HP tu. Kipah HP tu saya kipah. Maka dah kuliah bersambian ke HP ni kepas gun ingat. Arapah pulang ikatela tu. Quran tak ibu. Cebenih keng tak oning. Benih keng tak sempat. Keng tak temu ingat. Maka dah kuliah sering ngebalik setiapan kat diman pengajian. Panjenengan muntro biasa mus Al-Quran. Caranya senika. Sambian buk. Peleman dari kantor degih. Audu sebelum asolat duhur jendera bajang geluh. Sebelum abajang sampian sehari geluh Quran. Beda ini mah Quran. No. Karena kalau pay jaba ini mah. Apa itu selumari. Apa itu selabeng. Sehari geluh Quran. No. Eka emma ruku ben saja debi sampian eampar. Eka emma biasa na sampian kak dintu asolat. Ebun bareng pabajangan ni keberiin katok Quran na sabah itu sekatok ribuk. Tetapi ben asolat sampian pasti ningali ke Quran dekak. Mula ningali pasti engak cek ngaji. Keng ben mari abajang jen rejeke. Mun tak tega Quran ni kaya kalak sampian jen rejeke. Pala sampian sengkak seayat tak napa. Karena kula ben sampian ngaji ni kaya ngak sing berdak pulan. Kutu selemper, kutu semakra. Punten gen makin obat. Tidak namanya tak semakra. Tidak namanya tak selemper. Sepenting ngaji seayat tak napa kak. Torain. Deki mari asar seayat boleh torain. Deki mari maurib terosaki seayat boleh. Mun seayat tak kira gresah kak. Tak kira gresah. Mun bisa ngaji pun mari abajang seayat, maka sebulan kula ben sampean tos seket ayat tak kerasa. Sepuluh bulan saya boleh maratus ayat kula ben sampean tak kerasa. Jelas ini bisa kira-kira ngamal lagi ini bu peleman dari kadit itu sampean jendera sholat audu mari audu Quran nasare. Mari ini kesampean pah nyari katok sahabat ya diing sampean biasa abajang beri katok pas Quran nasabat itu sekatok nih muntandik katok nyari bental susun dua
mun bentar dia kata andi sampai jadi kerdus sarimi sekosong roh pada kerdus sarimi sekosong tak ada makiban esen kibah tetapi mun ngaji sekalang akan sarimi mata aja nyaman lihat telu bulan Quran tak luang sampai jadi lempoh lesan misan sekali kalau suruh ngaji lu kaji melarat siap ngomel lagi kira-kira bu mana pujang duhur kan lepat deng Quran ni mun padang pasti ingat jaga buka gelungalak teruk dia ada A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Lo apa Bu? Itu bang tak ngaji tak napa khairul a'mal adwa muha wa in kullat sakus bagus kelakuan ni kebeni masalah banyakang tapi bisa harus terusan napa punten. Maka sakoni mun tak buang-buan betoh e pacol beng bi aing nyap-cap ka. Maka sabak mun karo sekalian tak luang betona karo keng bersih keng mun tak buang-buan sekali maka bercap-cap colbung betore tak barjajak utiaki sampean trep tepan ro maka betoe pacolbung ceter 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 ning secap-cap keng tak buang-buan sekali ning saayat keng pun mari abejeng ngaji nika lebih banyak lebih bagus etempeng sajus keng setahun ngaji sekalian jelas mari asar deki buka boleh bismillahirrahmanirrahim Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin shadaqallahul azim mari maurib kala boleh alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun shadaqallahul azim insyaallah anang telok khatam Quran dari buku keng nek lebih bagus etem bang selok ngaji sekali karena kula ben sampean andik kompoi petok tak hatam sekalian dekap arapa tak emulae tak ngaji siap kira-kira ngaji kan mangken tau saken banyak kak kula ben sampean sengke ngaji ni kebelan pikiran kutu banyak kutu setengah lempir kutu ampun tak usah banyak sepenting ngaji bagikan didik ben mari apa aja ngaji ben mari apa aja sayat umpama tempo nak tenang tambahi doa ayat tempo nak tak agar telo ayat tempo na santai pas setengah lempir tak napa akhir saayat sepenting je sampai merina abajeng tak ngaji Quran siap ngamal lagi buk siap ngamal lagi buk mari nak kanto peleman sambian ngala uduk cak abajeng gelu Quran na sari gelu cak tas ngatas Quran romon ngatas gelu cak tekek sing ngaji mencek cek no sampai ibun baba mak lepat deng katengan keng beri perkara tengki kerdus kota bekat tok cepa sebaik tanah suul adab mentir bi Allah kau leban ajunan sehadir ke kuburan mangken bisa angan aku teluk perkara sepertama mentir ku leban sampean ibu titik orang seahli sudah kolabba ahli ari beri ahli areng paring amin Allahumma senomor dua mentir kau leban ajunan sehadir ibu titik orang seahli cegah malam amin Allahumma ben senomor teluk mentir bi Allah tolong enak kau leban ajunan ibu titik orang seh bisa ahli maca Al-Quran setiap lestari asolat sehingga seayat 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 ni idilum setahun bisa hatam tina makai setahun hatam sekalian karena guluban sampian makin tahun-tahun tak toman hatam ngaji cuma ikanak terpasaan melolo ni ke ngaji pasaan ni kamu beda emik kamu tidak emik kebah tak ada rusak ikin apa ki tori abuli boleh kebiasaan lambok peng lambok ni ke ngaji Quran makin ni kebuk tak ada mun pahitorot gemet keruking TV ben HP makin pramila gak dintok cek selagi anak mun anak gak dintok libur HP cek selagi anak mun anak gak dintok libur TV apa napa kuleben sampean sebagai orang sepotor kadang lakar nikah saya bagi ke anak terus kadang lakar sengaja anak abis yang tua ibirin HP male anak tak ganggu beda kan cek selagi anak mun libur HP lakar sengaja abis mbung ben bipang ibirin HP tepat kalem Jumat jamnya lakul sangat cang selagi le cang si bini melak anak je emang tak mati akal ben terbah ngalak HP bah muka YouTube bah ngeklik Upin Ipin bah ibegi cong Upin Ipin bunga anang hore ayam goreng itu embung bah ngocak mun ilim kamar sinyal tak pati genteng nak coba kadung langker jo nyaman sinyal ha keluar anang keluar anang keluar bah nutup labeng itu dalam anang di luar Upin Ipin di dalam Upin Ipun jadi mun anang pali libur ke HP terus kadang lagi bi reng tua saya beri mun anang libur ke TV cenderanya lagi anak terus kadang lagi bi reng tua cembu nggak boleh jangan isa anak ini sebab jadi TV nah jaga nak ya mun sponsor maring ko ono kelang kering pernah bilang gak dintong
Benih tak oleh TV, benih tak oleh HP, tapi kudu batasin. Karena gula ben sampian sekecek ngampung lebet. Semoga setiap hadir ibu titi orang selamat sareng Allah. Teka hajat itunya titi orang pencer sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Bapak ibu hadirin, telok gak dintosi bisa ibadah pak. Semoga bisa anggama lagi. Ben setiap hadir kesempatan mangkin. Semoga kenging barokah dari puju aingudi. Amin. Menter kelaban barokah na puju aingudi. Setiap hadir pelanceng umur sebarokah. Amin. Kalaban barokah na puju aingudi. Setiap hadir bi Allah ibu titi orang seteka hajat bisa dapat ke Mekah Madinah. Kalaban barokah na puju aingudi. Semoga setiap hadir sareng Allah tak ibu sehat kecuali asang la ilaha illallah. Kalaban barokah na puju aingudi. Semoga setiap hadir budian eka polongah eki be'eh ibrik na pertolongan bi puju aingudi. Karena orang soleh tadi puju aingudi kak dito bisa abrik syafaat yari kiamat. Jadi saya bisa abrik syafaat yari kiamat kak dito jepun ulama Gusti Kanjeng Nabi Al-Quran Ramadan malaikat ben orang-orang soleh akan dipuju. Semoga setiap hadir termasuk dari kelompok-kelompok saya syafaati bi puju saya ikhiba bi puju ikhiba dekat suarga Allah ala hadihin niyah wa li kulli niyatin soliha al-fatiha. Nyereng bah tutup kelabat doa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقول لا إله إلا الله. اللهم تقبل واوصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح الأولياء والشهداء وإلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله وخصوصا إلى حضرة الروح جوائمود وإلى أرواح في هذه المقابر وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم عند القبور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران وبراء لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين وببركات فجوء نون اجعلنا وجميع الحاضرين يا الله من أهل السلام في الدنيا والآخرة وأهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الطير وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمدا
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal du'ana kama taqabbalta du'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi barakati asraril Fatiha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.